ya teman-teman, Dio ya, Dio. Jadi di video kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan karakter satu ini ya. Ini baru nggak baru banget sih sebenarnya, udah cukup lama ya keluarnya ya. Sebenarnya dia keluar barengan sama Diavolo sama Polnareff. Tapi kemarin di video kemarin itu karena vote-nya yang paling banyak itu adalah Dio. Jadi ya sudah, gua akan menggunakan Dio ya. Ini bener-bener gua baru dapet coy. Harganya 2.300 teman-teman ya. Tadinya gue pengen dia follow dulu gitu kan, aduh kayak dia follow lebih keren deh. Tapi gue lihat dulu di vote-nya kan, ternyata Dio lebih banyak gitu, ya udah kita pakai Dio jadinya teman-teman ya. Dan let's go, kita langsung aja coba untuk training ya. Alright, Dio. Dio simple sih karakternya ya teman-teman ya. Oh ya, ini dulu, gue kasih tau ini dulu ya. Dia unik ya teman-teman. Kalau karakter lain Q-nya itu kan dia kayak ngeroll ke depan atau roll ke belakang gitu kan. Sedangkan kalau Dio itu dia time skip coy, kayak gini coy. Tuh kayak gitu ya. Jadi kayak time skip gitu loh. Keren sih. Keren sih, sumpah keren banget ini time skip ini, keren banget. Ini kayak istilahnya tuh kalian ngedash di ABA gitu loh kalau lagi awaken kayak gitu coy. Ngedashnya pas lagi awaken kayak hilang-hilang gitu. Jadi musuhnya tuh susah banget untuk memprediksi kita bakal kemana ya. Itu yang bikin susah sih pertama ya. Oke, langsung aja skillnya kayak biasa, mudah barat lah ya. Biasa, damage-nya juga ya normal. Barat kayak gimana sih, sama kayak muda-mudanya si Giorno, sama kayak ora-oranya Jotaro, damage-nya segitu ya. Skill keduanya, Time Breaker. Nah, ini coy, ini gigi banget ini. Ini kita kayak teleport ke belakang, kalian tahu skill impel kan? Tahu skill impel dia follow kan? Nah, kayak gitu mirip coy, kayak gini coy. Sini. Tuh kayak gitu ya. Itu kita kayak teleport gitu loh, teleport langsung ke musuhnya ya. Ini karakter kayak udah awaken waktu belum awaken cuy. Padahal ini karakter bisa awaken aja. Sumpah, udah ngedesnya pakai time skip kayak begini. Terus skill-skillnya juga GG. Skill ketiga, Knife Flurry nih ya. Dia kayak ya lempar pisau lah ya. Kayak gini coy. Damage-nya juga normal sih, sebenarnya enggak sakit-sakit banget ya. Di Troublesome Battleground ini tuh kayak apa ya, teman-teman? Damage-nya tuh kayak enggak sakit-sakit banget, kayak di ABA bisa 20, 30, bahkan bisa 50 gitu ya. Di sini tuh enggak bisa, coy. Jadi kayak ya damage-nya ya segitu tuh, 4 kali berapa tuh? 4 kali 5 cuma 20 coy damage-nya, coy. Setahu gue ini enggak bisa ngerusak blok sih. Setahu gue yang knife-nya kita coba ya. Kita coba ini bisa ngerusak blok apa enggak ya, yang knife floor ini. Kayaknya enggak bisa sih. Ya enggak bisa ya. Yang time breaker tapi bisa coy ini. Time breaker coy, gue pakai dari sini bisa nih, coy. Gila gak? Itu kayak teleport anjir, bayangin guys. Itu teleport, literally teleport anjir. Itu gila sih. Skill keempat, Stand Leap. Ya sama kayak Jotaro, dia bisa kabur atau buat ngedeketin musuh bisa juga. Lalu dia bisa time stop cuy, sama kayak Jotaro ya. Tapi bedanya kalau di Jotaro itu dia pakai di X kan time stop ya kan. Sedangkan ini tuh di 5 coy. Jadi ya begini time stop nih ya. Kalian hitungnya berapa detik ya. Detik coy, 5 detik itu belum awaken ya, itu belum awaken. Pas kalian awaken beh, gila sumpah, time stopnya lama bet bisa 7-8 detik anjir sumpah. Itu musuh kalian kalau kalian time stop pas lagi awaken, itu musuh kalian kalau kena goodbye langsung, darah dia dari full kalian bisa langsung kill coy sumpah. Kita langsung coba aja kali ya awaken, kita coba ya, kita langsung coba coy awaken. Joseph Joestar no chi o suu tame no saikou ni hai te yasu da. Kayak orang gila gitu Dio ya, kalau makan darahnya Joseph badannya jadi kayak gini cuy, berubah cuy ya, semua baju berubah ya, sama kayak di animenya sih. Tapi kenapa belakang kayak gitu ya, emang belakang kayak gitu ya, kayak gue nggak inget belakang kayak gitu ya. Ya udahlah ya, skill pertama jadi kick barat, sebenarnya sama aja sih kick barat ya, cuma damage jadi 1 tuh, jadi lebih sakit. Time breaker juga masih sama, damage-nya cuma nambah 5. Oke. Okay. Yang tadi damage-nya 15, kalau yang time breaker udah awaken dia damage-nya 20, not bad. Knife Flurry masih sama. Sama damage-nya ini sama ya. Nah, ini coy. Road the Roller coy. That's hurt. 20 ya, GG sih. Sakit sih. Damage-nya 20 tuh lumayan loh, teman-teman. Sakit juga. Kita lihat time stop-nya berapa lama coy. Kita coba ya. Time stop-nya berapa lama kalian hitung nih. Delapan detik, literally 8 detik gue ngitung barusan, gila gak?
Itu time stop 8 detik, kalian literally bisa ngapa-ngapain aja coy. Skill X-nya nih masih ada nih, skill X, life drain. Ya kayak ngambil darah gitu doang sih. Lumayan sakit sih, dan itu darah kita nambah ya. Oh by the way, yang road roller kita coba apakah dia bisa ngerusak blok apa enggak ya. Bisa sih pasti. Bisa sih pasti ya. Udah gila kalau gak ngerusak blok main itu road roller. Yang ketiga masih gak bisa kayaknya. Life Flurry masih gak bisa tuh, masih gak bisa ya. Yang baku juga gak bisa. Oke. Oke, tapi dia bisa lama-lama kalau di blok terus hancur loh, lama-lama kena loh. Gila GG juga. Oke. Oke, kayaknya udah cukup. Kita langsung aja coy. Kita langsung coba aja kerengket teman-teman ya. Let's go. Waduh. Reenactment banget gak tuh guys. Dio versus Jotaro coy. Kita akan lihat ya. Dio versus Jotaro, kita lihat coy. Waduh, di Colosseum sayangnya ya, bukan di tempat terakhir gitu kan. Jotaro! Kita langsung aja coy. Time breaker! Kampus lo! Kena knife! Oh my god, gue langsung dibidon dong anjir. Mudah. Mau kemana anda? Gak bisa kamu. Sini gak boy. Wah, dia bisa stand up juga kan? Oh, time stop! Zawardo! Aduh, gak bisa nge-stop anjir. Oke. Mampus lu! Mampus! Gila, kok dia bisa menghindar gitu sih? Gimana caranya dah? Aduh, gak kena lagi. Kabur! Gak bisa. Enaknya bisa kabur anjir. Sidebreaker! Mampus lu! Oh my god! Mudah. Oke. Bye. Makan tuh pisau gua, enggak kena anjir. Oke. Ini susah juga loh Jotaro ya. Wait, enggak bisa. Waduh, dia kabur, cok. Aduh, oke. Gua mesti time stop sih. Waduh. Oke, time stop. Jawaru tidak, gua kena duluan. Oh, mati gua. Dia berhasil time stop duluan dong. Anjir lah. Apakah ini akan sama kayak di animenya anjir? Gua kalah, cok. Oke. Okay. Sini lo Jotaro, gak takut gua. Gua pengen time stop sumpah. Gua pengen time stop, cok. Oh, makan tuh. Wait, gak bisa. Time stop. Wah, anjir berhasil dihindarin enggak tuh? Anjir lah. Wah, sumpah ngeselin banget. Wah. Jago anjir Jotaro-nya. Makan nih pisau. Aduh anjir. Wait, kabur. Oke. Oke. Oh my god, star finger. Wait, gak kena. Mampus mati duluan sebelum dia Jawardo. Mampus mati duluan lu. Sini lu, gua juga bisa Jawardo. Jawardo. Wah, dia kabur lagi anjir. Aduh lu anjir. Oh my god. Time breaker. Mampus lu. Oh, dia kabur dulu anjir. Oh my god, dia jago anjir. Kabur, cok. Oke, kabur gua berhasil. Kena. Karena. Makan nih pisau gua. Oke, nice. Oh my god. Anjir jago sih ini Jotaro, coba. Ini Jotaro jago banget, cok. Gila nih, kalah nih gua nih anjir. Diam lu, sini lu cu. Susah dia. Mudah. Anjir dia time stop dong, what the hell. Oke, jadi gua tahu nih sekarang cara ini gimana coy. Cara time stop yang benar gimana. Jadi harus biar kita dipukul coy. Harus biar kita dipukul sih, kalau enggak bakal kena anjir. Dia bisa menghindar anjir, sumpah. Aduh anjir. Gua kalah sih ini. How? Time. Makan tuh pisau gua. Aduh. Anjir sumpah. Time. Zawardo. Tuh kan dia kabur mulu anjir sumpah. Sini cu. Kabur mulu sumpah. What the hell. Mati juga dia akhirnya. Oke. Anjir, kok gue bisa nge-spawn? Bisa nge-spawn di sebelahan banget gitu? Hah? Gimana ceritanya dah? Oke. Anjir, dia jago, cok. Sumpah, dia jago. Dia jago, sumpah.
Makan tuh pisau gua. Oke. Oke. Dia time stop. Kabur. Anjir. Dia kena, cu. Oke. Dia kena lompat. Wah, benar-benar sumpah dia kena tuh barusan. Dia kena time stop gua tidak. Anjir. Makan tuh pisau gua, cu. Anjir, sumpah. Oke. Gua harus bisa awaken sih. Time, makan lu. Anjir, dia Stanley mulu, sumpah. Wait, gak kena. Anjir. Makan tuh pisau gua. Aduh, gua salah, cok. Ngapain gua sawardo, anjir. Tapi gua bisa awaken sih. Gak apa-apa, Kita jauhin diri dulu aja. Sini lo. Makan tuh pisau gua, gak kena, anjir. Mampus, enak. Anjir, gua awaken, gua bisa awaken dikit lagi. Gua dipukul, gua bisa awaken gak sih? Anjir, sumpah dia Zawardo cepet banget, cok. Sumpah, bedanya Zawardonya Jotaro sama Jotaro Dio itu dia cepet banget, anjir. Jotaro cepet banget, anjir. Time stopnya jadi kayak langsung Zawardo langsung gitu loh. Sedangkan kalau Dio, dia ngomongnya lama, anjir. Anjir, ini apa ya, yang susah sih. Tapi kita coba aja lah ya. Sekali lagi. Anjir, ternyata bener kayak di animenya ya. Jotaro menang, cok. Gua gak sempet awaken lagi, anjir. Belum awaken, udah mati duluan gitu sama Jotaro. What the hell, man. Kita 3 match deh kali ini, coy. Kita 3 match, biarin dah lama-lama ada sekalian dah. Biar puas gitu kalian kan ngeliat gue berantem kan. Oke. Polnareff gak tuh? Dio lawan Polnareff, coy. Gila, oke, let's go. Padahal tadi anak buahnya sini kamu. Saya tidak takut. Don't run please. What? Run? Sini. Kok gak kena, anjir? Oke. Zawardo kena. Kok gak kena? What the hell? Kok bisa gitu sih? Kok dia bisa menggagalkan ini gua? Oke, kabur. Stand lift. Oke, nice. What? Ditembak mulu gua. Kena tuh padahal tuh. Oh my god. Time stop. Time Zawardo kena. Mampus lu. Kena Flurry. Muda. Wah, anjir. Harus gue muda-muda dulu ya, gue salah, cok. Anjir, kok dia bisa menghindari time breaker gue sih? Mati lu sana, cok. Oke, dia mati duluan, oke, nice. Gila, intense banget, anjir. Kalau TB2 tuh, sumpah. Kok gue bisa kena? What? Kok bisa kena dari sejauh itu, anjir? Mampus, makan tuh muda-muda gue. Makan tuh muda-muda gue. Oke, nice. Oke, gua akan time stop. Zawar! Keburu mati. Oke, okay, nice. Gak apa-apa, dia setidaknya udah setengah darah, anjir. Kena, nice. Muda. Bye. Nice, 2 kill, nice. Let's go, dia nge-spawn dimana lagi sekarang? Nge-spawn dimana dia? What? Gak kena. What? Bisa kayak gitu, anjir. Sumpah, skillnya Polnareff ngasain juga. Oh my god. Kabur. Oke, kabur. Oke, nice. Lu ngeselin juga kadang-kadang Polnareff ya. Dia kalau udah kena tuh udah kayak susah banget dihindarin gitu, anjir. Makan nih pisau gua. Susah, anjir. Oke. Gua akan time stop dia. Zawardo! Loh, kok gak akan, anjir, digagalin, cok. Sumpah, Zawardonya dia tuh bisa digagalin, anjir. Oh, kena, mampus. Mampus. Aduh, anjir. Time stop gue digagalin mulu, anjir, sumpah. Susah, cuy, time stop pakai dia tuh susah banget, sumpah, ngebong. Wait, gak kena, mampus lu. Gue time stop lagi ya. Zawardo! Mati, tuh kan digagalin lagi, cuy, lihat, cuy. Dia tuh Zawardonya lama banget, anjir, sumpah. Dia tuh Zawardonya lama banget, kelemahannya di situ doang sih. Sini. Gue bisa awaken. What? Dia awaken.
Gua jangan awaken dulu lah. Gua masih punya 3 nyawa kok, tenang aja. Tenang aja. Oh my god. Anjir. Goodbye sih. Mati sih gua. Zawaro! Kok gua digagalin mulu sih Zawaro gua aja? What the fuck? What? Kok gua bisa gagal mulu Zawaro gua? Itu yang gua bingung kan. How? Gimana ceritanya gua bisa gagal Zawaro gitu? Mampus lu kena. Kena Flurry. Mudah. Bye. Oke. Oke, saatnya gua akan awaken ya. Saatnya gua awaken. Joseph Joestar. Mampus lu, gua awaken lu ya. Gua time stop lu sekarang lu. Gak bisa coy, gua belum bisa time stop. Oke. Okay. Mau kemana? Mau kemana? Gua time breaker dulu sini. Gua belum bisa time stop btw. Gak kena, weh, gak kena. Weh, gak kena. Gua makan pisau gua. Makan telur-telur gua, cok. Time stop. Goodbye sih. Goodbye. Makan bukit barat gua. Kena Flurry. Pukul lagi. Goodbye anjir. Gak mati sumpah. Makan nih kick barat gua. Goodbye. Meninggal gak dia? Mati gak? Masih belum ya? Oke, masih belum mati ternyata. Wait, gak kena. Gak kena. Anjir, itu sumpah susah banget dihindarin, cuk. Sumpah. Makan tuh pisau gua. Gua juga bisa, gua juga punya pisau, cuk. Time breaker. Roto roller. Anjir, gak kena dong. Wah, kena lu. Kocak. Makan tuh pisau gua, cuk. Gua bisa left drain sebelum gua habis. Left drain. Wah, habis left drain gua tidak. Gua harus left drain dulu anjir, gua bisa nambah darah itu sumpah sayang banget. Gua lupa cuy gua punya skill left drain sumpah. Jangan lupakan left drain guys kalau misalkan kalian lagi main Dio ya. Mau ngapain Anda? Mau kemana Anda? Kabur sekarang, ada yang kabur kan? Mau kemana Anda? Anjir. Sumpah. Sini lu. Makan nih muda-muda gua. Mati lu. Oh, ternyata mudanya cuma 0,3 coy. Goodbye, meninggal dia. GG. Oke. Okay. I will attain heaven. Buset. Ngomongnya I will attain heaven dong. Iya, ntar gua dapetin TWOH sama Emi-nya gua dapetin. Iya, tenang. Kita ngeliat coy. Anjir, ranknya udah Hamon Master dong. Ranknya udah Hamon Master guys. Gue masih gentleman anjir. Ini orang main mulu nih. Kalah nih gue kayaknya nih anjir. Biasa sih yang udah Hamon Master udah pro banget ya biasanya. Anjir. Kan pakai dia follow nih anjir. Dio loh dia follow. Dua villain di Jojo. Kita lihat siapa yang menang ya guys ya. Kalah sih gue kayaknya. Zawaro gak kena dong anjir. Gak kena cok. Sini lo. Gak takut gua. Sini. Aduh. Nani? Lo kok? Oh ternyata dia sticky. What? Oh ternyata dia sticky finger. Hah? Oh dia sticky finger. Dia ini bucar hati anjir. Hah? Dia bucar. Tunggu. Dia bucar hati tapi. Hah? Apa dia follow sih gak ngerti gua? Gimana dah? Sini lu cok. Mampus kena. Ah, dia bucar hati atau siapa? Oke. Anjir sakit banget gila. Oke, mampus kena. Makan nih muda-muda gua. Makan nih muda-muda gua. Bye. Pisau. Oke. Wah, mampus gua kena. Gua kena, tidak. Goodbye. Anjir, kabur, cok. Oke. Sticky fingers. Sumpah, Zawardonya lama banget, anjir, Dio itu. Kocak banget, Zawardonya lama banget, anjir, sumpah. Kayak, sumpah. Zawardo, ngomongnya lama banget, guys, itu yang bikin ribet, anjir. Matilah gua, cok. Oke. Ini bucar hati loh, masa gua kalem bucar hati sih anjir. Yang bener aja lah. Hah?
beneran aja lah. Ya beneran aja sini lo, cok. Sini. Aduh, kenal. Oh my god, itu sticky finger sakit banget lagi. Sini, cok. Sini lo. Makan tuh pisau gua. Anjir lah, sumpah bucar hati. Anjir lah, panda. Arrivederci. Zawardo kena, mampus. Bye. Akhirnya mati juga, anjir. Gila, susah banget anjir lawan bucar hati. What the hell, man. Oke, kabur. Tapi keburu mati gua. Anjir, gua kalah sih ini kayaknya. Gua kalah sih lawan bucar hati. Lu malu-maluin banget, sumpah. Oke. Sini lu. Oh, kena. Anjir, dia kok sekarang kok kayaknya bisa ini ya, guys ya. Biar harusnya tuh kalau kepukul ya, dia tuh kayak ada jedanya gitu loh. Sini, deketin gua sini kalau berani. Oh, mampus lu. Sini coba deketin gua. Nah, udah mendingan Jawardo gua pakai buat kabur rela, anjir. Makan tuh pisau gua, cok. Mudah. Wah, anjir. Kabur. Oke, gua kabur dulu, cuy. Kabur dulu. Kabur gaming. Mau kemana? Gak boleh kemana-mana. Aduh, anjir. Mau kabur kemana kamu? Mampus. Kena muda-muda kamu. Bye. Mau kabur kemana kamu? Makan tuh pisau gua, cok. Oke, okay. Wait, gak bisa. Sini coba pukul gua. Sini coba deketin sini. Coba deketin. Sini coba deketin. Dia cuma pakai sticky finger doang aja dari tadi, sumpah. Gak kena. Anjir, malah gue yang mati dong. Gue yang mati apa dia yang mati? Lo, dia yang mati, cok. Tapi kok gue nge-stuck? Lo. I'm stuck, bye. I'm stuck. Wait, gak bisa. Sticky fingers. Mudah. Gue ngebug, cok. Gue ngebug. Sumpah ngebug di saat yang tidak seru gitu kan. Sini lo. Oh, mati duluan lo. Sticky fingers. Oh, mati. Oke, okay. Gue berhasil menghindar. Oke. Wait, gak kena. What the fuck? Makan tuh pisau gue. Mudah. Jadi bisa kabur kayak gitu dong. Anjir, sakit, cuk. Sumpah gak sendiri banget sticky fingers itu loh, yang jarak jauhnya itu loh, 20 aja damage-nya, lebay banget. Makan tuh pisau gua. Mau kemana kamu? Mampus kamu kena Jawardo sini, ha? What? Kok dia bisa nyerang gua dari dalam gitu sih? Gimana ceritanya dah? Oke, gua awaken dulu. Sumpah cuy, disini awaken tidak menambah darah aja. Roller dah, goodbye. Sini lo. Ternyata awaken dia nambah darah, coy ya. Oh, mampus. Enggak kena, cok. Oh, naik tidak. Sticky fingers. Oh, ngeselin banget kamu ya. Sticky fingers kamu, sini enggak? Zawardo. Sumpah ini bucarati. Akan kubunuh kau. Time breaker. Sini lo. Sticky fingers. Sini lo, anjir. Sumpah ngeselin banget, guys. Anjir. Anjir. Oke. Gue mau time stop tapi ngeselin banget gitu lo. Mampus. Zawardo, mampus. Sini lu. Mampus, goodbye, cu. Goodbye. Satu lagi lu nyawanya ya sama kayak gue sekarang lu. Sini lu. Turun.
Gak takut gue. Kali ini gue akan mempermainkan lo ya. Bucarati. Sticky Finger. Wah, sumpah. Anjir. Arrivederci. Kalah gue, cok. Tidak. Gigi. Arrivederci. Ternyata bukan dia bola, anjir. Dia Bucarati, cok. Kocak. Oke. Ya, begitulah teman-teman ya, Dio ya. Entah emang gue yang cupu atau emang susah banget gitu pakai time stopnya ya. Time stopnya itu susah banget, coy. Memang time stop tuh OP, coy. Di Dio tuh time stop OP, tapi susah gitu. Timingnya itu loh, gue masih belajar sih. Kalau kayak gue baru pertama kali pakai itu nggak bisa, coy. Kalian mesti belajar timing untuk time stopnya ya. Karena sumpah, time stopnya tuh delaynya tuh lama banget, bisa 3 detik itu delay. Baru time stop itu musuh kabur bisa, coy. Gampang. Udah gitu dia areanya juga. Ya seperti yang kalian lihat tadi gitu, area itu kecil gitu ya. Jadi itu gampang banget dihindarin time stop sebenarnya sih. Jadi itu time stop yang tidak benar-benar time stop gitu sebenarnya ya. Ya udahlah, pokoknya kayak gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk video kita kali ini. Ini double upload gue untuk hari ini. Nanti malam mungkin kita main STD mungkin. Maybe, I don't know. Kalian tungguin aja ntar malam ya teman-teman ya. Oke. Itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya cerita semua berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao. Yeah.